Puluhan warga Kelurahan Genteng, Kota Bogor malam tadi keracunan usai menyantap nasi box di rumah salah satu warga yang tengah hajatan. Akibatnya warga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat, warga menjalani pengobatan oleh tim medis setelah mengalami mual dan muntah hebat setelah menyantap makanan nasi box yang diberikan oleh salah satu warga. 40 warga mengalami mual dan muntah, beberapa di antaranya pusing hingga pingsan. Tim medis dan polisi telah mengamankan sampel makanan untuk diteliti lebih lanjut. Melilit gitu, kayak diaduk-aduk gitu. Bulan 7 bulan di rumah tetangga. Apa aja Bu makanannya? Makanannya biasa, weh. Oh, yang dari apa? Yang ada bubasi atau gimana? Enggak.